nak merampas kuasa di negara kita secara haram dan secara psikologi mass. Oleh itu, rakyat yang mempunyai pemikiran waras, yang berkeluarga, yang berpendidikan, yang berniaga dan yang mempunyai kepentingan lain harus bangkit menentang program yang jahat yang tidak sah di sisi undang-undang ini. Kita perlu berasas kepada tuntutan undang-undang negara dan barang siapa yang melanggarnya perlu diambil tindakan. Ini ketegasan kita dan kita tidak boleh hanya mengampunkan sebelum perkara itu berlaku. Perlu kita mengambil langkah-langkah ini untuk survival majority. Ini bukan survival minority. Kepentingan majoriti di negara kita telah memberikan kuasa dan juga legitimacy kepada Barisan Nasional dan dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini mesti diiktiraf. Gunakan parlimen, gunakan dialog badan-badan, bukan kerajaan. Tidak perlu kita mengorak langkah beribu-ribu datang ke Kuala Lumpur dan tujuk perasaan. Ini adalah rampasan kuasa sosial yang dianggap berlaku pada saat ini.